adalah gambar terkini. Sepertinya massa sudah berangsur-angsur bisa masuk ke dalam gedung DPR. Gedung DPR. Mulai. Dan silakan yang tidak berkepentingan meninggalkan area ini dan di sebelah kiri. Buka yang tadi dorong apa yang merasa tadi bilang uang api yang turun saya membahayakan dan meninggal. Massa tetap berusaha untuk bisa melewati pagar gedung DPR.
Hari ini demo menolak revisi Undang-Undang Pilkada berlangsung di sejumlah titik di Jakarta, difokuskan di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Inilah gambar terbaru yang kami hadirkan kepada Anda. Gambar di baik dari dalam maupun dari luar depan gedung DPR RI. Breaking News Kompas TV, saudara, kami jeda sejenak, tetaplah bersama kami.